Ahmad ya Habibi. Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika. Ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi Ahmad. Ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi Ahmad. Ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi
Masya Allah, Alhamdulillah ya. Itu dia pembuka dari Sanlat Ramadan di sore hari ini, Alhamdulillah ya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah selayaknya kita ucapkan, yang mana berkat rahmat karunia-Nya dan juga nikmat-Nya kita semua masih bisa diberikan kesempatan umur, usia dan jatah hidup kita sampai detik ini yang kita semua bisa menikmati bulan Ramadan di tahun ini ya, Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini bisa bernilai pahala yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat serta salam marilah selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, anak-anakku semua yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kembali lagi bersama kami dalam acara Sanlat Ramadan bersama AKTV. Ya, Alhamdulillah. Nah, coba sebelum kita mulai nih, ya. Pada hafal nggak jargonnya? Hafal? Coba. Yang di rumah juga boleh diikuti ya. Coba ya. Sanlat Ramadan bersama AKTV. Sucikan hati, raih ridho. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Sesuai jargonnya tentunya, mudah-mudahan di Sanlat Ramadan bersama AKTV ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya kita yang mengikuti Sanlat ini ya. Dan kedepannya setelah bulan Ramadan ini kita bisa meraih tingkat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya. Baik anak-anak semua, tentunya di sini Bapak saya tidak sendiri. Ya, tentunya ditemani oleh siswa-siswi dan juga yang tak kalah menariknya nanti ada pemateri yang sangat luar biasa tentunya yang telah dinanti-nanti oleh ananda-ananda semua yang ada di rumah. Ya. Nah, nanti makanya kita perkenalan dulu, ya. Tahu pepatahnya kayak gimana? Tak kenal maka tatanya. Hah? Tatanya. Tak kenal maka ya kenalan, ya. Tak kenal maka kenalan, ya. Oleh karena itu kita kenalan terlebih dahulu, ya. Dimulai dari saya dulu, ya. Ya, saya sebagai host, ya. Namanya Ferry Firmansyah ya. Nah, Bapak ini berasal dari SMP Negeri 4 Cimahi ya. Dan juga ada pemateri yang saat ini nanti bakal mengisi ya 60 menit ke depan mengisi materi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Di sini ada Alustad, mungkin bisa berkenalkan. Nama saya Cepi Saiful Karim dari SMP PGRI 4 Cimahi ya. Dari SMP Negeri 4 Cimahi ya. Dan juga nanti ada ananda yang akan membaca ayat suci Al-Qur'an ya. Untuk itu biar lebih berkah, biar lebih khidmat kita untuk acara kedepannya, alangkah lebih baiknya kita awali juga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh ananda Az-Zahra dari SMP PGRI 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah dengan dilantunkannya pembacaan suci Al-Qur'an itu buat kita jadi teduh, tenang ya hati itu ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ananda Azhara ya. Nah, tadi sudah kita shalawatan, sudah juga kita perkenalan dan sudah juga kita lantunkan ayat suci Al-Qur'an ya. Nah, nanti untuk teman-teman semua ya, jangan kemana-mana nih. Nanti setelah ini di segmen 2 akan ada tentunya materi yang sangat menarik ya dari Ustadz kita, Ustadz Cepi ya, yang insya Allah Ustadz akan membawakan materi tentang apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah ya, yang tentunya nanti akan dikupas lebih tuntas ya, bagaimana sih cara pengaplikasian iman-iman kepada kitab-kitab Allah dan bagaimana cara penerapannya ya. Untuk itu anak-anak semua jangan kemana-mana ya, tetap bersama Sanlat Ramadan di AK TV. SMK Wira Swasta Cimahi berdiri dari semenjak tahun 1982 dan terakreditasi A. Alhamdulillah bahwa saat ini SMK Wira Swasta berlokasi di 3 tempat. Yang pertama, Kampus 1 berlokasi di Jalan Mahar Mataranegara nomor 277B, persisnya di belakang Bulog. Yang Kampus 2 berlokasi di Jalan Lembur Sawah RT3 RW5. Dan yang Kampus 3 alhamdulillah saat ini masih dalam proses pembangunan dan penyelesaian. Alhamdulillah bahwa SMK Wira Swasta Cimahi saat ini memiliki 6 kompetensi keahlian. Bersama SMK Wira Swasta meraih cita-cita dan masa depan.
SMK Bakti Kencana Kota Cimahi merupakan SMK kesehatan pelopor di Jawa Barat. Terakreditasi A dan lulusannya terserap di dunia kerja, teruji dan berprestasi. SMK Bakti Kencana Cimahi juga bersertifikat BNSP yang bisa digunakan untuk bekerja di dalam maupun luar negeri. SMK Bakti Kencana bisa, SMK Bakti Kencana hebat, SMK Bakti Kencana luar biasa. Kami keluarga besar SMK Bakti Kencana Kota Cimahi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. SMK bisa. Mahi Paitan Taria. Ah, mana siapa Bupati Pertama Bandung Barat? Junasan munipijin anjing rarajet hati hitam ragu sementara malam puasa puasa sebulan penuh. Lagi bersama kita semua, kami semua di sini di Sanlat Ramadan bersama AKTV ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustaz, seperti yang sudah tadi dijanjikan ya, kita sekarang akan membahas tentang kitab iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah ya. Untuk itu Anda semua yang ada di rumah tetap saksikan acara AKTV ini sampai nanti selesai ya, karena nanti ada door prize Ustaz ya. Nanti ada door prize menarik ya. Tentunya nanti kita akan mengadakan kuis yang insya Allah nanti akan kita tunjuk melalui Zoom yang sudah terhubung ke AKTV ya. Nanti untuk link Zoomnya akan tertera di bawah ini ya. Baik, untuk itu kami persilakan kepada Al-Ustaz Cepi untuk menyampaikan materi kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Wa faddalal ulama'a bi iqamatil hujajiddin wa akramal awliya'a bi zuhuril karamatil khariqil latihi yammi mu'zizati sayyidil mursalin wa khasamang sya'a min atba'i millatihi birrukiji ila darajatil arifin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas sehari-hari kita, terutama sekarang kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa Ramadan dari tanggal 1 sampai sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedepannya kita diberikan kekuatan untuk menjalankannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa KTP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para siswa-siswi SMP sekota Cimahi yang Bapak cintai, perlu kita ketahui dan memang harus kita yakini bahwa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita hidup di dunia ini tidak akan lama atau ada batasnya. Mau tidak mau kita harus pindah ke alam yang selanjutnya yang dinamakan dengan alam akhirat, atau alam akhirat itu dinamakan dengan alam baka. Alam baka itu alam kekal atau tidak ada batasnya, beda dengan di alam dunia. Alam dunia itu ada batasnya, kalau sakit ada batasnya, senang ada batasnya, bahagia ada batasnya, sedih ada batasnya, hidup pun ada batasnya, apa mati. Nah, nanti kalau di alam akhirat itu alamnya alam bako atau kekal, tidak ada batasnya. Kalau kita senang terus senang, bahagia terus bahagia, sakit pun susah pun terus, tidak ada batasnya. Nah, di alam akhirat itu atau alam bako itu terbagi kepada dua tempat. Satu namanya al-jannah atau surga, yang kedua an-nar atau neraka. Al-jannah itu tempat kenikmatan,
Al-Jannah itu tempat kebahagiaan, An-Nar tempat kepedihan. Pak Peri, kalau kita disuruh milih, dan memang harus kita memilih, disuruh untuk memilih, kalau boleh milih pasti kita akan memilih tempat yang menjadikan diri kita itu bahagia atau tenang. Di ya, dunia betul. Saja, di dunia saja yang ada batasnya, kita kan ingin bahagia terus ya. Betul, apalagi ya. Nanti kita di akhirat yang tidak ada batasnya, pasti kita akan memilih surga yang menjadi apa manfaat untuk kita bahagia selama-lamanya. Nah, surga itu tidak bisa sekonyong-konyong kita masuk langsung ke surga, itu ada syaratnya. Kalau kita ingin masuk surga itu ada syaratnya. Jangankan masuk surga, masuk SMP saja ada syaratnya kan. Nah, kalau masuk surga itu syaratnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilussolihati annalahum jannatin tajri min tahtil anhar al-ayah. Bashir itu bashiro atau kabar gembira. Kalau dalam bahasa Sunda itu sumput salindung sindang siloka ya. Itu untuk siapa? Kabar gembira yang berupa surga itu annalahum jannatin tajri untuk siapa? Alladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi syaratnya untuk masuk surga itu yang pertama itu adalah iman. Ya, syaratnya itu iman. Jadi iman itu bagaikan kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kalau dianalogikan, iman itu bagaikan tiket. Ketika kita mau nonton ke nonton Persib ke Jalak Harupat, kita harus ada tiketnya ya. Ya betul. Asal tiketnya tidak rusak, asal tiketnya tidak hilang, tidak sobek, ketika kita sampai ke Soreang, ke Jalak Harupat, ketika kita diperiksa, mana tiketnya? Kalau tidak ada, bisa masuk enggak? Tidak. Tidak bisa. Iya. Ketika kita diperiksa, diperiksa tiketnya mana? Sobek, enggak ada. Bisa masuk enggak? Gak bisa kan, udah rusak. Tapi ketika diperiksa mana tiketnya, ada. Walaupun kita jauh dari Cimahi ke sana, capek-capek ingin nonton Persib, ada tiketnya. Insya Allah kita akan bisa masuk ke Jalak Harupat. Begitu juga iman kita. Asal iman kita tidak hancur, iman kita tidak hilang, insya Allah nanti kita akan bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya anak-anak bapak yang bapak cintai, yang disebut dengan iman itu apa? Iman itu kalau menurut bahasa percaya, kita percaya kepada guru, iman juga. Percaya kepada orang tua, iman juga. Percaya kepada teman, iman juga. Tapi yang dimaksud di sini bukan iman secara bahasa, tapi iman secara terminologi atau istilah. Bahwa yang disebut dengan iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa talaffuzu bil lisani wal aqlu bil arkan. Itu ada tiga unsur. Yang pertama, tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Hati tidak ragu lagi 100% percaya kalau kita iman kepada Allah, percaya 100% bahwa Allah itu ada. Tidak, walaupun tanpa terlihat dan memang bukan untuk dilihat ya, walaupun tidak terdengar dan bukan untuk didengar, tapi untuk diyakini keberadaan Allah. 100% kita meyakini akan adanya Allah. Nah, contoh seperti gini, kalau yang dekat sama Pak Peri siapa? Yang paling dekat? Waduh. Banyak ya? Banyak banget. Banyak. Pak. Orang tua? Orang tua juga paling dekat. Nah, ya. Bapak nanya nih sama Pak Peri. Pak Peri, kalau orang tua Pak Peri ada? Ada. Tapi kan sama saya nggak kelihatan. Ya. Yang membuat Pak Peri yakin 100% bahwa orang tua itu ada apa? Dari hati sih Ustaz, maksudnya kan ada gitu. Tapi ada. Meskipun tidak bisa dilihat, tapi ya ada gitu. Ada bisa tandanya? Ada tandanya. Tandanya apa? Contohnya, oh saya ini dapat bajunya dirapihin sama mama, sama bapak itu kan? Ya. Itu tanda yang paling pokok. Nah begitu juga kita mengimani, meyakini keberadaan Allah itu dengan tandanya apa? Adanya alam semesta ini. Betul. Nah, ketika kita sudah meyakini bahwa Allah itu ada, jangan meyakini saja, tapi dengan diucapkan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan dengan anggota tubuh atau mengerjakan apa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita diwajibkan untuk mengimani kepada kitab-kitab Allah sesuai yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli Hei orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum Rasulnya. Jadi kita mengimani kepada kitab Allah itu bukan diperintahkan oleh guru, tapi memang benar-benar diperintahkan oleh Allah kita untuk beriman kepada kitab-kitabnya. Nah, bagaimana caranya kita mengimani terhadap kitab-kitab Allah itu? Sama seperti tadi, tasdikun bil qalbi wa talafudu bil lisani wa aqlu bil arkani. Artinya, kita meyakini sepenuh hati, tidak ada ragu lagi mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada sebagian para rasulnya.
tidak semua para rasul mendapatkan kitab-kitab Allah. Hanya sebagian rasul, diantaranya yang pertama adalah kitab Taurat. Tapi kitab Taurat yang asli ya, bukan yang sekarang. Kitab Taurat itu turunkan kepada Nabi Musa, yang mana itu bahasanya bahasa Ibrani. Kitab Zabur juga diturunkan kepada Nabi Daud. Kalau menurut satu kata ulama itu berbahasanya bahasa Arab juga. Cuman ada yang menyebutkan kitab Zabur itu bahasanya bahasa Ibrani. Kemudian kitab Injil juga diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, tentunya Injil yang asli. Bukan kitab Taurat, Zabur, Injil yang sekarang itu banyak yang dirubah-rubah, ya banyak yang direvisi. Nah, tentunya yang paling terakhir adalah kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakini dengan hati itu semuanya adalah kalamullah. Kalamullah, sebagian kalamullah yang bisa dibaca dan bisa didengar suaranya. Kenapa saya ngomong bahwa Al-Quran, kitab-kitab yang lain itu disebut kalamullah yang bisa dibaca? Karena kalamullah itu terbagi kepada dua, Pak Ferry. Pertama kalam az-zati, yang kedua kalam al-munazzal. Apa yang disebut dengan kalam az-zati? Ini disebutnya akidah ya. Akidah ahli sunnah wal jamaah, kita harus meyakini bahwa kalamullah itu yang az-zati itu sama seperti sifat-sifat Allah yang 20. Sifat Allah yang 20 kan sudah pada hafal, dari mulai wujud, kidam, bako, muhalafatil hawadisi sampai kalam, itu semuanya bersifat azaliyun abadiyun. Artinya tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan kalamullah itu. Nah, apabila kita contohkan, kalau ngomorol gini, saya pergi ke sekolah. Itu kan huruf ya, saya pergi ke sekolah. Kalau yang namanya huruf, ada awalan enggak? Ada ya, ada. Ada penghabisan juga? Ada. Nah, itu huruf. Kalau huruf itu berarti bukan kalamullah. Ada lagi suara. Kalau saya ngomong dari tadi jam berapa, jam 4 sampai sekarang ngobrol, ada ujungnya juga. Nah, kalamullah itu bukan seperti itu. Yang disebut dengan kalam az-zati itu tidak berpengawalan dan tidak berpenghabisan. Azaliyun, abadiyun. Berbeda dengan kalam yang bisa dibaca oleh kita. Nah, kemudian yang kedua, kalamullah itu adalah kalam al-munazzal, yang dilimpahkan, yang mana Allah menciptakan Allah menciptakan kalam yang bisa dibaca ya, dan bisa didengar oleh malaikat Jibril, yang mana kalamullah itu disimpan di Lauh Mahfud. Apa itu Lauh Mahfud? Suatu makhluk yang sangat besar sekali, sampai kebesarannya melebihi 40 dunia ini. Gede, di sana dicatat semua apa ketentuan-ketentuan makhluk, bukan hanya manusia saja, tetapi semua hewan, tumbuhan, semuanya ada catatannya di Lauh Mahfud. Termasuk, nah, kalamullah yang diturunkan itu, yang 104 kitab ada di sana tercatat. Nah, dari kalamullah, dari Lauh Mahfud, kemudian diturunkan kemana? Ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah gudangnya rezeki. Di sana gudang rezeki semua makhluk ada di sana. Ada tempatnya di langit pertama. Itu namanya gudang rizki, namanya Baitul Izzah. Dilimpahkan atau diturunkan munazzal dari mana? Dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, yang 104 kitab tersebut. Yang 4 kitab pada hafal kan, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Ada lagi yang berupa suhuf, yang 100 itu. Nah, kapan, Pak, diturunkannya kitab yang 104 kitab itu? Semuanya juga sama, sepakat semuanya para ulama bahwa diturunkannya kitab-kitab Allah itu bulan Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrur Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal hurda." Jadi bukan Qur'an saja yang diturunkan bulan Ramadan itu. Semua kitab-kitab Allah yang 104 kitab itu semuanya pada bulan Ramadan. Cuman tanggalnya itu yang beda pendapat. Ada yang masyhur yaitu tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan, yang disebutkan dengan apa? Nuzul Qur'an ya. Tapi ada yang menyebutkan juga bahwa turun Al-Qur'an itu tanggal 24. Wa unzilal Qur'an li arba'in wa isyrina minar Ramadan. Bahwa Al-Qur'an itu turunkan tanggal 24 sekarang. Jadi sekarang pakai hadroh, pakai ngaji. Ini hitung-hitung nuzul Qur'an saja, memperingati nuzul Qur'an ya. Nah, dari itu tanggal 24, ada yang menyebutkan juga tanggal 17 sampai ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan bedanya diturunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak sama seperti diturunkannya dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah.
kalau diturunkannya dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah itu diturunkannya pakai pesta. Pakai pesta para malaikat. Sehingga bukan hanya turun saja malaikat, tapi cek Sunda mah turun ungah gitu. Tatana zalul, malaikat. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Itu pada malam 17 Ramadan atau 24 Ramadan. Tetapi dari Baitul Izzah ke mana? Ke Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Selama berapa tahun? Selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Atau disebut 23 tahun. Sesuai dengan kerasulan Nabi Muhammad, usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul dengan ditandai surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, itu ditandai Nabi Muhammad jadi rasul. Kemudian Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Jadi jumlah turunnya Al-Qur'an itu 23 tahun. Nah, gitu Pak Peri. Baik. Ya. Jadi sangat mudah dipahami ya anak-anak semua. Masya Allah, jadi yang tadinya kita enggak paham setelah Ustadz Cepi tadi menjelaskan bagaimana iman kepada kitab Allah itu, kita semakin terpahami ya. Ternyata kitab itu ada 104 kitab. Yang ya, dimana kita tuh pasti pada hafalnya itu cuma 4 ya. Cuma 4, ternyata ada 104. Mungkin yang 100-nya itu suhuf ya Ustadz ya? Suhuf ya, suhuf. Ya, betul. Dan juga tentunya semua kitab itu wajib kita imani. Wajib kita imani. Namun kita yang kita amalkan hanya satu ya Ustadz ya? Ya. Ya, yaitu Al-Quranul Karim ya. Baik, anak-anak semua, tentunya setelah ini nanti akan ada materi selanjutnya yang tentunya akan lebih menarik dan akan ada door prize. Ya, jangan lupa ada door prize, tapi ikuti dulu untuk Zoom dan bergabung pada sore hari ini ya. Link Zoom akan tertera di bawah ini ya. Silakan untuk anak-anak mengikuti ya. Nanti kita akan mengadakan kuis ya Ustadz ya. Iya, ada kuis. Tentunya dengan door prize yang sangat luar biasa. Ya, untuk itu anak-anak jangan kemana-mana, stay di rumahnya dan tetap saksikan Sanlat bersama Aka TV. Bakti Kencana Kota Cimahi merupakan SMK kesehatan pelopor di Jawa Barat. Terakreditasi A dan lulusannya terserap di dunia kerja, teruji dan berprestasi. SMK Bakti Kencana Cimahi juga bersertifikat BNSP yang bisa digunakan untuk bekerja di dalam maupun luar negeri. SMK Bakti Kencana bisa, SMK Bakti Kencana hebat, SMK Bakti Kencana luar biasa. SMK Wira Swasta Cimahi berdiri dari semenjak tahun 1982 dan terakreditasi A. Alhamdulillah bahwa SMK Wira Swasta Cimahi saat ini memiliki 6 kompetensi keahlian. Yang pertama teknik dan bisnis sepeda motor. Yang kedua teknik kendaraan ringan. Yang ketiga teknik pemesinan. Yang keempat teknik mekanik industri. Yang kelima teknik audio video, dan yang keenam rekayasa perangkat lunak. Untuk adik-adikku yang saat ini berada di kelas 9 SMP baik negeri maupun swasta, baik berada di kota Cimahi maupun sekitarnya, jangan ragu untuk mendaftarkan diri dan bergabung dengan SMK Wira Swasta. Bersama SMK Wira Swasta meraih cita-cita dan masa depan.
Saya Kapolres Cimahi, AKBP Imron Hermawan, SH, SIK, MH, bersama Kodim 0609 Cimahi, beserta Dinas Kesehatan Kota Cimahi, mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, kita melaksanakan kebiar vaksin dosis 1, 2, khususnya 3 booster menjelang Lebaran. Dihimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Cimahi untuk segera melaksanakan vaksinasi booster di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Cimahi. Persiapkan diri untuk mudik Lebaran. Tingkatkan iman, kuatkan imun, Lebaran aman. Alhamdulillah, baik, kembali lagi bersama Sanlat Ramadan di AK TV ya. Gimana nih, masih pada semangat puasanya? Semangat. Masih ya, coba biar makin semangat dites lagi jargonnya. Ya, masih ingat? Coba ya. Sanlat Ramadan bersama AK TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jargon tersebut juga yang nanti akan menjadi password untuk kalian yang terpilih untuk mengikuti kuis ya. Jadi diingat-ingat jargon tersebut ya. Baiklah, kita mungkin kembali ke materi dulu ya, untuk melanjutkan materi yang tadi terpotong, dan tentunya bersama Ustadz Cepi ya. Silakan para pemirsa AKTV yang dirahmati oleh Allah dan siswa-siswi SMP Sekota Cimahi. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana turunnya kitab-kitab Allah yang 104. Kitab khususnya adalah Al-Quran. Walaupun semuanya itu adalah kitab Allah dan wajib kita imani, kita yakini dengan hati itu adalah kalamullah, tapi ada perbedaan-perbedaan antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Nah, perbedaannya antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, kalau kitab Zabur, Taurat, dan Injil itu tahrif ya. Artinya tahrif itu banyak yang merubah, banyak yang dikurangi, banyak yang ditambahkan. Berbeda lagi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala berfirman, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, bahwa Al-Quran itu tetap dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada orang yang akan merubah Al-Quran, jangankan satu Al-Quran, jangankan satu surat, satu ayat, satu huruf pun, Pak Peri, ada yang merubah Al-Quran, itu akan diketahui oleh orang mukminin mukminat yang hafal terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu tadi juga dijaga oleh Allah, sehingga tidak ada yang bisa merubah sedikit pun. Mekanismenya banyak yang hafal, malahan juta orang, ribuan orang yang hafal bisa memahami atau hafal lafaz-lafaz Al-Qur'an, sehingga kalau ada kesalahan langsung dibenerin. Nah, itulah Al-Qur'an. Sehingga berbeda dengan yang lain, dan itu juga sebagai mujizat ya, mujizat yang masih terasa sampai sekarang, mujizat Nabi Muhammad itu Al-Qur'an. Di antaranya Al-Qur'an tidak bisa dirubah atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemurniannya. Sampai sekarang tidak ada Al-Qur'an bahasa Indonesia, tidak ada Al-Qur'an bahasa Inggris, tidak ada. Kalau Injil kan ada ya. Ada, kalau ya. Al-Qur'an tidak ada, gitu saja. Tetap palingan murni. Juga ya, palingan juga terjemahnya. Itu Al-Qur'an. Satu, bahwa Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemurniannya. Yang kedua, bahwa Al-Qur'an itu rahmatan lil alamin, menyeluruh ke semua alam. Tidak memakai apa? Semuanya
ada dalam Al-Qur'an, beda lagi dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab yang lain mah untuk golongannya saja. Kitab Taurat untuk kelompoknya, kitab Injil untuk kelompoknya, kitab Zabur untuk kelompoknya. Kalau Al-Qur'an itu mencakup seluruh alam. Semuanya dihitob oleh Al-Qur'an. Contoh saya gini. Dalam Al-Qur'an ada surat yang pertama itu surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, yang maknanya wallahu alam bimuradi, bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kasih sayangnya Allah itu tidak memakai sistem. Mau orang yang soleh, mau orang yang taat, yang tidak taat, yang banyak maksiat, itu semuanya dapat kasih sayang Allah. Bukan hanya manusia saja. Tumbuhan, apa hewan-hewan, semuanya dapat rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Termasuk setan sekalipun, itu dapat kasih sayang dari Allah. Itu surat yang pertama dalam Al-Quran, mencakup semuanya. Nah, jadi Al-Quran itu beda dengan yang lain. Al-Quran rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga, perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, kalau Al-Quran itu melihatnya, memandangnya saja sudah menjadi pahala. Beda kalau Injil. Kalau Injil, Taurat dan Jabul, dapat pahala itu bila mana kita membaca, terus diartikan, kemudian difahami, kemudian diamalkan, baru jadi pahala. Kalau Al-Quran, jangankan diamalkan, jangankan difahami, diartikan, dibaca, dilihat saja, kita memandang Al-Quran itu dapat pahala. Nah, begitu perbedaan Al-Quran. Nah, gitu ya. Baik. Jadi begitulah ya, ternyata kita makin tercerahkan pemahamannya tentang perbedaan Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lainnya. Yang tentunya dengan penjelasan tersebut, kita berharap mudah-mudahan kita makin beriman kepada kitab kita, kepada kitab Al-Quran, dan juga makin mengamalkan apa yang terkandung pada ayat-ayat yang dalam kitab Al-Quran tersebut ya. Alhamdulillah. Baik. Anak-anakku semua yang ada di rumah, coba kita lihat mungkin sudah ada yang tersambung ke Zoom. Kita akan segera mengadakan kuis ya Ustaz. Iya. Baik, di sini sudah ada beberapa yang sudah tersambung ya. Ya. Baik, mungkin yang sudah tersambung bisa dinyalakan kameranya. Ya, agar terlihat. Ya, kapan lagi bisa masuk TV ya? Ya. Baik, di sini udah ada dari beberapa SMP, Ustaz. Ya. Ya. Pilih saja sama Pak Ferry. Mungkin dipilih aja? Sama Ferry saja. Boleh. Nanti pertanyaannya oleh Ustaz ya? Ya. Baik. Ini tuh mungkin dari Edrin. Ya. Edrin Julindra Haryanto. Ya. Wah, tapi hilang lagi, hilang lagi. Ya. Wah, hilang nih. Kayaknya sebelahnya ada, sebelahnya ya, aja kayaknya. Siapa? Hasban Fardani. Boleh, ya, dihidupkan mikrofonnya. Ya, ya boleh siap. Ustaz. Pertanyaannya siap ya untuk menjawab. Sebutkan kitab-kitab Allah. Sebutkan kitab-kitab Allah yang empat dan yang menerimanya. Sekali lagi, sebutkan kitab-kitab Allah yang empat dan Ustaz, yang menerimanya. Oke, sebentar. Taurat yakni apa? Diturunkan kepada Ustaz. Hasban ya. Ustaz. Taurat kepada Nabi, Zabur kepada Nabi Daud, Injil ke Nabi Isa, terus Al-Quran ke Nabi Muhammad. Betul? Ya, betul, betul, suaranya? Betul ya. Betul, betul. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Selamat untuk Hasban. Dari mana Hasban asalnya? SMP mana? SMP 4 Cimahi. Oh, ternyata SMP 4 Cimahi ya. Alhamdulillah iya ya. Pinter. Dari SMP alhamdulillah pinter ya. Baik. Oleh karena itu Hasban benar menjawab pertanyaan dan berhak mendapatkan hadiah dari MGMP PAI Kota Cimahi ya. Nanti hadiahnya bisa diambil ke guru PAI-nya masing-masing ya. Oke. Okay. Baik Ustaz, beranjak ke pertanyaan yang kedua nih. Oh, ya. Ini kayaknya tadi udah ada yang enggak sabar nih kayaknya Ustaz. Ya, pengen ditunjuk. Ya, kira-kira yang mana nih Ustaz? Siapa? Itu yang di Darussurur. Enggak ada lagi. Yo. Ya, yang Darussurur aja. Yang Darussurur. Siapa Ustaz? Saila ya. Saila, boleh? Oh, udah dapat. Oh, udah dapat Saila. Yang perempuan ada lagi enggak? Yang perempuan. Julian mungkin. Itu yang tadi Edrin saja. Kayaknya tadi udah di itu Edrin aja Ustaz. Ya, coba. Oh, oke. Okay. Edrin Julian Rahalianto. Boleh. Ya. Halo Edrin. Assalamualaikum. Halo Edrin, Assalamualaikum. Ya. Edrin dari mana ini? Edrin dari mana?
dari SMP PGRI 4 Cimahi. Oh, Masya Allah. Ternyata murid Ustaz nih ya. Siap itu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak? Siap, Pak. Siap. Gini, Bapak nanya gini. Tanggal berapakah nuzulul Quran itu? Tanggal 17 Ramadan, Pak. Iya, betul. Ya, betul, kan? Betul, betul. Alhamdulillah, betul. Selamat untuk Edrin dari SMP PGRI 4 ya. Nanti Edrin berhak mendapatkan merchandise yang dipersembahkan oleh Bank BJB ya. Nanti untuk hadiahnya bisa diambil ke guru PI-nya masing-masing. Wah, Ustadz dong ya, guru PI-nya. Welcome dulu. Ya, baik Ustadz. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung pada sore hari ini ya. Assalamualaikum, terima kasih ya. Oke, yang penting udah masuk TV ya. Nanti bisa, Mak, masuk TV, Mak. Ya, baik Ustaz, mungkin sebelum kita closing, mungkin ada kesimpulan dari Ustaz. Kesimpulannya gini ya, bahwa tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa yang disebut iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa talafudu bil lisani wal af'alu bil arkani. Artinya iman kepada kitab-kitab Allah itu kita yakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, terutama adalah Al-Qur'an. Bukan hanya apa? Bukan hanya meyakini saja bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, tapi harus watalafudu bil lisani, dibaca ya, Al-Quran itu harus dibaca. Atau tadarus, khususnya sekarang bulan Ramadan tadarus. Dan Alhamdulillah Pak Peri ya, semua SMP di Cimahi semua mengadakan tadarus ya. Iya, semuanya, Subhanallah, ada berapa SMP ya. Semoga semuanya pada khatam ya, pada khatam. Semoga keberkahan dari Al-Quran itu dikhususkan untuk khusus SMP-nya, kepada guru-gurunya, keberkahannya, dan kepada kepala sekolahnya juga ya. Dari keberkahan Al-Quran itu dibaca, dan bukan hanya dibaca saja, tapi harus kalau mampu, kalau bisa kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Karena kita gak bakalan faham isi kandungan, kita bertanya saja khusus kepada gurunya di Sepeperi ya, tanya apa maksudnya dari Wal Asri, tanya kepada guru-gurunya itu, bagusnya seperti itu. Dan juga kita harus menghormat terhadap Al-Qur'an. Jangan sampai kita baca Al-Qur'an di trotoar. Itu kan enggak ada ya. Trotoar banyak yang ulang-ulang, enggak boleh lah. Iya. Di mana? Di masjid saja atau di rumah untuk perempuan. Dan kita menghormati Al-Qur'an itu disimpan di rak yang paling tinggi. Jangan sampai simpan Al-Qur'an sama dengan rak sepatu. Na'udzubillah. Nah, begitu Pak Peri. Baik Ustaz, mungkin bisa dibagi nih tips-tipsnya untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Bagaimana sih kiat-kiat supaya kita itu istiqomah, Ustaz. Istiqomah untuk bisa membaca Al-Qur'an, bahkan menghafalnya gitu. Ya. Nah, supaya kita istiqomah membaca Al-Qur'an, dimulai sekarang. Khusus sekarang bulannya, bulan Ramadan kan. Jadi bukan hanya bulan Ramadan saja kita, kalau bulan Ramadan baca Qur'an sebenarnya itu gampang. Karena apa? Kan pada tahu kalau bulan Ramadan itu setan itu nggak ada ya. Iya. Berarti kalau mau baca tinggal baca, gampang. Betul. Kan? Apalagi sekarang itu sudah bulannya. Nah, seketika sudah biasa kita membaca pada bulan Ramadan, insya Allah nanti di luar bulan Ramadan sedikit-sedikit membaca Al-Quran satu kuru ya, atau satu ain, satu hari satu ain, atau nggak bisa, atau kalau bangun tidur saja, tidur mata ini lihatin dulu kepada Al-Quran, jangan sampai mata ini jual dilihatnya kepada HP kan. Iya, biasanya ya, kan bangun tidur HP ya. Kalau kita ketika mata ini terbuka, panghelana gitu, lihat saja apa? Al-Quran. Kan pahala, dapat pahala juga walaupun nggak dibaca. Nah, nanti kalau sudah biasa melihat Al-Quran, kita akan biasa untuk punya penasaran untuk membacanya gitu Pak. Betul ya. Jadi Ustadz, sebetulnya Al-Quran itu benar-benar mukjizat yang sangat luar biasa ya. Iya. Bahkan makanya kenapa orang-orang itu sangat mudah, begitu mudahnya menghafal Al-Quran. Karena memang begitu Allah itu menurunkan kemudahan. Walaqad yassarna al-Qur'ana, bahwa Allah itu memberikan kemudahan bagi orang yang menghafalnya. Maka, begitu Ustadz ya. Tapi gini Ustadz, pernah ada yang ngeluh Ustadz, Pak, saya tuh pengen dapat derajat itu sama kayak orang yang memang lancar bacaannya, tapi saya tuh rumasa tak acan lancar. Iya, iya. Kumaha tuh Ustaz? Enggak apa-apa, kan ada hadis begini ya. Al-mahiru ma'al kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an sampai fasih
bacaannya, makhrajnya benar, segala rupanya itu nanti di akhiratnya sama ma'al kiramil bararah, sama orang-orang yang dekat dengan Allah, yang baik-baik dengan Allah. Nah, saya enggak bisa membaca Al-Qur'an masih kene gitu. Apa? Enggak keko. Tapi enggak apa-apa. Baca Al-Qur'an. Dalam hadis gini, man qara Al-Qur'ana wa yata tahu. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an tapi bacanya tak titu, enggak titu kayak gitu ya. Enggak kayak gitu. Palahu ajroni. Ya, itu dapat dua pahalanya. Dapat dua. Satu, Masya Allah, memaksakan diri untuk ingin membacanya. Yang kedua, apalagi melihatnya. Nah, itu ada dua pahalanya. Sampai minder ketika kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Enggak apa-apa tak titu juga apa-apa, gitu. Iya, gitu, Pak. Nah, begitu ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah, kalau misalnya ngerasa aduh kayaknya belum layak deh baca Quran, jangan memutuskan untuk tidak baca Quran ya, Ustaz ya. Iya. Tetap kita berusaha untuk belajar. Ya. Jadi gimana caranya kita supaya bisa membaca, bahkan lebih baik itu bisa sampai difahami dan juga dihafalkan ya Ustaz ya, begitu. Tapi ini untuk anak-anak yang ada di studio gimana? Sudah ada yang sudah khatam? Khatam ya, pasti ya. Alhamdulillah sudah ya, Alhamdulillah ya. Ya, baik anak-anakku semua, dengan berakhirnya kesimpulan yang tadi dipaparkan oleh Ustaz Cepi, dan juga berakhirnya pula ya Ustaz, pertemuan kita kali ini tidak terasa 60 menit sudah kita lewati. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bisa menjadi manfaat dan juga bekal untuk nanti ketika selesai Ramadan. Amin. Ya, bukannya malah semakin menurun ya Ustaz ya. Imannya justru harus semakin meningkat ya, karena di Ramadan ini tentunya kita digodok. Ya, digodok supaya nanti ketika setelah Ramadan insya Allah kita mendapatkan gelar takun, yaitu amin, orang-orang yang bertakwa. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya hari ini, dan juga terima kasih kepada Hadroh dari SMP Negeri 4 Cimahi, dan juga kepada Ananda Az-Zahra tadi yang telah membacakan Al-Quran dengan lantunan yang sangat merdu. Terima kasih. Baik, buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Aku qul hada wa astaghfirullah li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang kau pemuda kuat.